Sesaat lagi Anda akan menyaksikan TalkPod yang dipersembahkan oleh Brimo. Kok muka aku gede banget sih? Zoom out dong. Menerin. Nah, emang muka lo gede mau diapain lagi? Ah, ini kekecilan. Aku jadi kelihatan kecil. Majuin dikit. Ini anak BM banget sih. Bukan gitu, Kak. Tadi muka aku tuh di layar gede banget. Mereka tuh suka iseng. Apaan si campers sih? Ini. Udah percaya aja urusan ngatur gambar buat mereka mudah serba bisa. Udahlah. Hah? Mudah serba bisa? Kok kayak Brimo ya? Kan emang Brimo sekarang emang mudah serba bisa. Setuju, makanya aku pakai Brimo, Kak. Ini buktinya. Wah, beneran pakai Brimo dia. Cocok banget tuh buat lo yang banyak mau. Iya. Emang, Kak, apalagi di bulan Ramadan kayak gini kan, makin banyak mau biasanya. Mau belanja kebutuhan puasa, mau jajan takjil, mau belanja online buat oleh-oleh mudik. Untung ada Brimo yang mudah serba bisa. Karena fiturnya tuh lengkap banget nih, lihat. Oh, iya benar banget itu. Lo bisa belanja semua kebutuhan Ramadan lo dan bayar pakai channel pembayaran apapun dari BRI. Nggak cuma Brimo, bisa juga pakai IDC BRI, kartu debit atau kartu kredit BRI. Dan yang paling aku suka tuh, Kak. Di BRI tuh banyak juga promonya. Mantap deh pokoknya. Nenteng nih. Jadi yang belum pakai Brimo mending download sekarang juga. Kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung hubungi Sabrina. Sabrina itu virtual assistant BRI yang kalian bisa hubungi lewat WhatsApp di nomor 0812 12 14 017. Gitu. Oh iya, pokoknya Brimo mudah serba bisa. Mau belanja kebutuhan Ramadan pakai Brimo, zakat pakai Brimo, bagi THR pakai Brimo, mau mudik pakai Brimo. Banyak mau dengan Brimo. Ayo download Brimo sekarang. Ya. Hujan itu, let country. Happen together. Eh, tapi, btw guys. Wow. Aku duluan. Kakinya naik. Wah, mulai songong. Ya Allah, ini berdua. Nah, btw guys, hari ini. Lebay banget loh, lebay banget. Kenapa sih? Lu aneh banget sih lu. Nah, kita tuh hari ini tuh kedatangan kayak orang pacaran itu romantis banget. Mereka tuh suka bikin nih, Pak, konten gitu deh. Kalau Bapak dulu pacaran, zaman dulu. Dipamerin di sosmed atau stay private aja? Diposting di sosmed. Bapak kan pacaran udah di Instagram dong? Facebook? Friendster? Facebook dulu. Di bingkai ya? Fotonya di bingkai ya? Iya, ada lope-lopenya gitu. Kenapa sih gue merasa terintimidasi deh? Terus, lu dulu diposting gak? Aku tuh termasuk lu yang... pacaran cuma sekali sama Kia doang? Enggak, tapi beberapa kali tuh... Tapi zaman dulu sih belum ada yang gitu-gitu. Belum ada. Kan pernah yang diselingkuin, Bang. Iya, tapi itu belum ada kayak yang... Sosmed gimana-gimana. Kamu diposting gak, Cil, kalau pacaran? Cil? Aku posting dulu, kan bikin konten aku dulu bareng. Oh, bikin konten juga, Cil? Gomel-gomelan dulu aku di mobil. Jadi abis itu, kalau udah putus, dihilangin? Iya, dia ngilangin. Kau? Iya, karena dia ilangin. Kalau nggak ilangin, aku nggak juga nggak apa-apa. Gitu. Misalkan kamu punya pacar lagi nih, diposting lagi di sosial media. Kalau sekarang sih nggak ya kayaknya. Kalau sekarang tuh lagi zamannya eksklusif, Om. Apaan jadi tuh? Om itu postnya di eksklusif aja. Jadi orang bayar kalau mau lihat. Oh, eksklusif gitu. Konten. Eksklusif konten. Subscription. Kalau mau post gitu. Itu aja, biar cuan. Oh gitu. Jadi orang-orang mau lihat postingan kita bayar dulu? Iya. Bayar kah? Itu bayar, subscribe tiap bulan gitu. Kayak OnlyFans? Iya, tapi gak plus-plus gitu. Gua akan posting ntar, kalian beli ya, gua akan bikin subscription. Gua akan foto setengah telanjang, jadi kanan gak pakai baju. Hudson. Iya, tapi... Nanti aku tutupin daun kelor. Iya, kalau itu ditutupin. Jangan. Karena kalau nggak ditutupin, kita mikirin simetrisnya tuh gimana gitu maksudnya.
Gak cuma muka, gak muka. Bawahnya kan juga, Om. Iya, yang ini juga sama. Enggak, Bapak tau kan. Gak usah lah bikin gitu-gitu. Tapi ada sekarang pasangan muda-mudi gak private, gak eksklusif. Ya, mereka bahkan bikin konten. Kompak bareng. Kompak bareng, konten bareng. Gak tahu nih duitnya bakal dibagi kayak gimana. Nah. Ini Kiki dan Gabby. Tapi sebelum dari situ, ini benernya pertanyaan paling pribadi dan paling mendasar dari aku pribadi. Apa? Iya. Kalian tahu kan konsekuensi bahwa pacaran, masih pacaran gitu. Bisa aja, ini amit-amit. Bisa saja terjadi apa-apa gitu. Benar, benar. Kayaknya dari awal mula kita mau bikin pun sebenarnya banyak pertimbangan ya. Karena gue tuh gak mau sebenarnya hubungan gue dijadiin dieksploitasi sama hal-hal kayak gitu. Awalnya betul. Karena dia ngetes pertama kali Gabby gitu. Karena yang tetap gue sih. Lu gitu. Setelah diskusi panjang kayak akhirnya ini tahu ya konsekuensinya gimana ya gitu. Ya sudah akhirnya dia mau dan udah tahu kalau ujungnya misalkan ternyata amit-amit terjadi yang gak diinginkan ya udah. Iya benar. Gitu. Karena menurut gue itu banget sih pertimbangannya karena gue gak mau nih jadinya ketika pacaran ngomonginnya ngonten. Hari ini engagement turun nih kita ngapain nih gitu. Gue gak mau. Lagi ketemu nih lagi rame Mio Mirja nih. Bikin gitu. Aku pengen nanya deh. Kan dulu aku waktu ngonten kalau misalnya kita berantem. Kita jadi gak bikin konten. Padahal kayak banyak yang nunggak gitu loh. Endorse-endorse gitu. Kalian gitu gak ngaruh gak kalau lagi berantem terus ngonten? Malah jadi cepetan maafan. Karena kita udah tahu besok ada kerjaan. Oh gitu. Maafin aku ya besok kita ngonten bareng. Easy ya. Relationship kalian easy ya, emang duit aja. ketika lagi berantem dikit kan, berantem terus gitu. Nih yakin nih mau lama-lama nih, nggak lagi besok ada endorsean ini lagi. Apa itu ego yang penting rupiah? Kamu marah sama aku, ada Scarlett loh. Oh ya udah nggak jadi. Scarlettnya Johansson lagi. Kita lihat dulu ini dia konten-kontennya Maele. Bukan. Kontennya Gigi. Abi dan Gigi. Halo. Kok bajunya gak kapelan? Ya udah oke. Okay. Ya udah kapelan nih. Kita berangkat yuk. Mau kemana kita? Mau makan apa langsung mau nonton aja? Udah kapelan banget kan? Yuk let's go ya sayangnya. Sayang, ya, sayang, kamu pilih nongkrong sama teman-teman kamu tapi gak ngajak aku atau pergi sama aku dan gak nongkrong sama teman-teman kamu? Pilihan macam apa itu? Yang bener aja, rugi dong. Yang bener aja, rugi dong. Yang bener aja. Dong rugi. Nah, Gap. Iya. Gimana rasanya ketempelan sama kulkas dua pintu. Lucu banget lagi. Tapi maksudnya gitu, Gap. Sampai jadinya kadang-kadang kita kan ya tau lah kontennya komedi. Iya. Akhirnya jadi ya kayak gitu akhirnya ngangkat Kiki untuk komedinya nyeleneh, gitu. Gimana? Gak apa-apa sih aku ikut-ikut aja seru-seru aja karena gak di field out kan. Terus punya pengalaman baru malah jadi seru banget. Itu aku nge-gym jadi kuat. Oh iya. Yang bikin skripnya gitu biasanya siapa? Iya, dia udah pasti. Lagi ya? Iya, jadi gue paksa awalnya. Karena dia gak pernah nih begitu-gitulah. Mantan-mantannya juga biasanya cool-cool gitu. Ya santai aja nih ngomongnya sih. Oh, iya. Ngomongnya begitu banget. Mungkin karena mantannya lebih ganteng dan lebih kaya. Kalau itu iya. Banyak dia deketin aktor, apa segala macam. Gue bilang, kenapa mau sama seonggok ini? Iya, baut suramadu ini. Baut suramadu. Kan lucu, pintar nyanyi. Pesona cowok humoris. Betul. Iya kan? Benar. Ya itu doang jualannya. Apa lagi? Oke, terus kalau bikin konten gitu harus sesuai tren yang lagi berlaku atau kalian berusaha menciptakan tren sendiri? Biasanya sih kalau mau cepat, mau gampang ikut tren. Trennya gitu ya? Iya. Trennya apa, wave-nya apa, tinggal ditwist aja sama karakternya kita berdua gitu aja. Tapi jangan bener-bener plek-plek trennya apa terus ngikutin kayak gitu. Cari aja tinggal ditulis aja komedinya mau kemana itu gitu. Itu lucu banget yang kalian tukar-tukaran baju itu kan awal banget gak sih? Iya awal banget bener. Terus kayak itu literally baju lu dipakai sama dia iya, kan? Iya bener.
Melar gak sih? Ini kemarin pakai baju cewek juga tuh kontennya terakhir tuh yang... Mana? Ada dia pakai baju hitam cewek yang... impersonate ada... Dress ada tebas. Siap-siap, kok tebas gitu kan? Iya. Pakai cewek, baju cewek ini total-total banget kalau begitu-begitu dia. Ya, kita namanya nyari duit berdua. Ya, gitu. Tapi duitnya gimana? Dibagi berapa? Dibagi dua apa? Udah potong produksi dulu. Tujuannya gitu. Iya. Nabung buat apa gitu? Enggak sih, masuk ke pribadi. Pribadi masing-masing. Yeah. Oh, langsung. Enggak ada tabungan bareng kan? Belum. Jangan. Benar. Jangan. Enggak usah ya? Enggak usah. Pacaran nabung bareng tuh kayak enggak usah deh. Enggak usah. Kalau udah nikah baru kan. Nah. Ya, benar. Ya, enggak usah deh. Makanya duitnya dia, duit dia, duit gua, duit dia juga. Enggak gitu ya. Ya. Kamu pernah nabung bareng sama pacar? Aku gak pernah. Soalnya tuh ribet, orang-orang kalau putus nanti hitungannya gimana lagi gitu. Soalnya di TikTok pernah ada kasus tuh kayak gitu. Kenapa? Gimana? Nonton bareng. Terus duitnya kayak akhirnya mereka nabung bareng. Waktu putus akhirnya jadi kayak ribet gitu. Kayak salah satu tuh nuntut haknya lebih gede gitu. Gonogini sebelum waktunya. Gonogini sebelum ada apa-apa ya, aneh juga ya. Bener. Ini kan gak usah lah yang kayak gitu-gitu. Iya. Tapi Ki jadinya, ini kadang-kadang tanpa kita sadari jadi pola berpikir kita agak berubah nih. Kayak yang Kiki bilang, kalau mau rame ikut yang tren. Tapi kan memang satu sih kok gak suka juga tuh pacaran ada kita ngobrolin konten. Tapi satu momen pernah gak kayak gak sengaja tiba-tiba, ini rame bikin yuk, jadinya ke konten gitu. Ada sih. Sering, tapi kayak maksudnya gue ngebatesin sampai kayak ada di fase, oke, ini pacaran, udah pacaran aja. Gak usah ngomongin konten, gak usah ngomongin kerjaan. Ngapain biasa? Biasanya kita ngelakuin hal-hal positif lah. Kayak? Membantu bulu tangkis. Bulu tangkis, olahraga, membantu anak yatim piatu. Bungkus-bungkusin mangga biar gak dimakan codong. Iya, benar. Gardening. Iya, sektra. Tapi kan ini fenomena banget, maksudnya kayak... pacaran berkonten dan banyak ternyata maksudnya yang banyak. Kalian ada ngerasa nggak kayak takutnya dicap sebagai pacaran yang berkonten dan tahu sendiri kan kita kadang-kadang komersil banget gitu. Iya gitu. Ada gitunya nggak, Ki? Enggak sih, karena kalau kita capek dan udah misalkan udah gue lagi nggak mood, nggak dapet ide, nggak usah dipaksain. Ada berapa hari lebih kita nggak konten karena memang sedapatnya aja sih. Iya. Gini juga gitu ya. Nggak ngoyo, betul. Tapi kan kalau lagi ada endorsement? Ya itu doang paling. Sih. Ngerjain itu aja. Harus dibikin kocak. Bener, yang kan sebenarnya kameranya tuh di sini gitu. Terus tiba-tiba kan ngomong, aku mau ngeprank pacar aku. Itu beneran real. Gimana aku cara ngasih bikinnya sih? Aku pernah tuh. Aku nggak pernah. Prank, konten-konten prank nggak pernah. Ya. Memang nggak suka aja. Ya maksudnya kan, aku tau lah kalau kau kan nggak mungkin gitu-gitu kan. Kalau yang itu tuh beneran nggak sih dia nggak tahu, pacarnya nggak tahu ya kira-kira? Nggak mungkin nggak tahu sih. Menurut gua tahu. Nggak tahu. Aku yakin itu real pasti. Itu real itu. Ngomongin capek sih. Nggak mungkin. Kan ada pak cewek cowok. Nah yang gua bingung nih, Hah? Orang bikin konten lari tapi dia sendirian. Jadi handphonenya ditaruh di mana? Jadi dia naruh handphone dulu, mundur, baru lari. Apa gitu sih caranya? Iya benar. Oh iya, taruh dulu pak, benar. Taruh dulu handphonenya. Terus dia mundur dulu, jauh. Iya. Terus handphonenya ngerol, baru lari. Iya. Niat banget itu. Konten pak, konten. Tapi nih apa, ada cowok, cewek. Di mobil, cowoknya udah di dalam. Hari ini kita jemput ayang. Oh tahu ya, iya. Hari ini kita jemput ayang. Diam-diam ya, dia gak tahu. Ini kita mau prank dia. Real apa enggak? Real lah itu real pasti. Real itu kan Ki, real itu kan. Gak mungkin, pasti handphonenya segede gini. Iya, gak mungkin. Gap, real gak Gap? Gak real lah. Real itu Gap, ya ampun. Masa kamera? Masa dia masuk mobil gak lihat? Ih, itu kameranya gede banget. Gak, pasti dummy itu gak mungkin. Itu kan ditaruh ditutup banget, itu real mana mungkin ada setting. Iya, lu gak ngerti. Banyak orang-orang juga yang gak, sedih, nangis, oh iya lupa direkam, taruh nangis lagi. Itu real kan, Pak? Itu real. Sempet. Nyata itu. Kok bisa sih ada orang ceweknya juga, kagetnya juga beneran. Natural. Gempon, ayah. Nih kita mau ada yay or nay. Oke. Untuk berdua ya. Untuk berdua langsung ya. Satu-satu jawab ya. Cintanya akan habis di satu orang, sisanya melanjutkan hidup. Menurut kalian gimana? Siapa dulu mau jawab? Cuma aku nih. Kamu deh. Aku ya. Nay. Cintanya akan habis di satu orang, sisanya melanjutkan hidup. Nay sih bener. Nay gue. Nay? Nay. Nay. Nay gue, nay. Kalau... Menurut lu, Gil? Ya, nay aku. Hah?
nih. Cinta gak akan habis. Gue aja gak ngerti nih. Cintanya akan habis satu orang, sisanya melanjutkan misalnya hidup. Misalnya gini, om pacaran, om cinta banget sama orang ini, cinta pertamanya om. Terus putus, nah habis itu melanjut, habis itu om pacaran itu cuma kayak melanjutkan hidup aja. Cintanya tuh udah habis di orang lama. Habis gak orang bisa lama. Lah. Nah, betul. Karena makanya ada omongan orang lama akan selalu jadi pemenangnya. Di TikTok sih kayak gitu. Itu menurut gue jahat sih. Jahat. Sih, karena kalau emang lu belum selesai, meskipun lu gak ada chance balikin, kenapa lu buka hati buat orang lain? Menurut gue tuh jahat banget. Iya. Ya, karena kan kehidupan tuh kan jernih, perjalanan. Betul. Anjay. Yang ngomong orang joglo tuh. Ajar nih, jernih. Oh, kebon jeruk lu macet. Jernih lu. Jernih. Air. Kenapa menurut kalian nih? Oh iya, kalau menurut gue gak fair aja lah. Ya. Lu kan gak tahu ke depannya ada apa. Kok lu ngedahuluin tiba-tiba udah langsung bisa kasih statement kalau enggak cinta gue habis di ini, gue gak bisa lagi. Lu nutup diri sama lu pesimis aja. Iya, ya, cinta itu growth. Ada seperti pohon. Benar. Kalau pohonnya udah gak produktif, yang ada nanti akan mati bersama. Setuju. Yeah. If the tree not productive, we die together. Amazing. Yeah. Kamu ye or nay? Nay lah. Nay. Napa? Ya sama sih, kurang lebih. Yeah, tapi belum selesai aja. Belum ikhlas sama yang terjadi di dahulu. Oke. Okay. Jahat lah buat orang selanjutnya. Unfinished business ya, gak boleh. Iya. Yeah. Pertanyaan selanjutnya, pasang GPS tracker di mobil pasangan atau Sherlock? Nay. Nay. Kok gue, Jay? Kaget banget gue. Anjing posesif. Nah. Kaget banget tuh. Nih gue, nih. Nih lah. Nih gue. Tapi ada protektif. Ada ternyata yang pasang diam-diam GPS tracker. Ya handphone, ya find my iPhone aja. Oh iya, find my iPhone. Aku pernah dulu juga. Enggak, yang seniatnya ada yang naro di mobil, Pak. Kamu pernah cilik gituin? Aku pernah punya mantan kayak gitu. Apa? Ada aplikasi yang emang khusus share location gitu. Terus dipantengin, misalnya kayak aku gak izin nih aku keluar rumah. Ternyata kayak cuma ke pasar. Dibilang, ini kemana? Ke rumah mantan kamu ya? Gitu. Sakit. Lah emang pacarmu tukang gurame kan di pasar. Aduh, tangannya amis terus. Ada bekas-bekas sisik-sisiknya. Sisik-sisik gitu. Nempel-nempel. Kalau pacaran ada sisik-sisiknya. Pakai HP boot. Bener. Pakai nenteng es batu juga kan, bener. Serem banget sih HP kayak gitu emang. Emang iya, Cil? Iya, dulu ada. Cuma dasarnya apa, Cil? Karena kamu selingkuh? Enggak, karena emang protektif aja. Overprotektif aja gitu? Iya. Biasanya kelewat jelek tuh kalau udah begitu. Jadi gak pede, Bang. Karena LDR. Bangsat juga si Kiki mulutnya ya. Tapi bisa jadi sih ya. Tapi ada. Stress issue yang terlalu berlebihan tuh. Iya. Bikin gerah gak sih? Kayak lu tanyain lu di mana-mana. Benar. Gue gak suka kayak gitu. Dia mau pergi sama sampai jam berapa aja, asal pulang ngabarin udah di jalan, gue udah aman. Okay. Sama siapapun. Ya, tapi biasanya sama teman-teman SMA-nya dia. Misalnya gitu. Dia tiba-tiba masuk ABRI, lu aman aja tuh. Iya. Ya. Kalau ABRI gue enggak, kalau Polwan ya udah. Polwan boleh. Oke, berarti aman ya. Okay. Karena kan gue juga Taruna. Oh iya benar. Terus sekarang lagi rame cowok Taruna. Iya. Konten. 1400 cc kalau nggak salah. Beda Taruna. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pas pacaran punya tabungan bareng buat rencana masa depan. Udah dibahas. Nih. Ya jangan lah, gak usah lah. Tapi bapak punya pengalaman itu? Enggak. Enggak ada ya? Enggak, emang gue gak mau aja dari dulu. Iya. Sampai sekarang aja duit gue. Duit? Istri? Duit bini gue ya, kalau dia, ya gue harus kasih sih. Cuman nanti kalau kalian mau menikah harus diomongin duluan. Benar. Iya, betul. Masalah duit harus diomongin duluan. Iya. Kayak bulan. Kadang-kadang orang tuh tabu ngomongin hal itu, tapi itu penting banget. Apalagi gue mau nanya boleh enggak? Boleh. Kan udah pada menikah nih Bang Jigal sama Bang Surya. Ada perjanjian pranikah enggak? Atau kalau itu enggak? Kalau aku enggak ada. Perjanjian pranikah enggak ada, tapi kayak hal-hal yang elemental tuh harus diomongin dari awal. Oke. Okay. Apalagi kan kita laki-laki gak berhenti ngajarin kan. Betul. Ngajarin ke keluarga kita, cara menyikapi istri gue gimana, gitu-gitu. Boleh gak request sebelum nikah, aku mau per bulan dapetnya segini? Boleh, tapi kok sadar juga ya, maksudnya lakinya gimana gitu. Boleh. Boleh. Lihat dulu penghasilannya dia. Ya itu kan ngobrol, misalnya kamu minta
sama aku misalnya 100 juta ya. Ah enggak ada otak misalnya. Saya aja. Saya aja. Saya aja. Kan komunikasi. Komunikasi. Iya, Bang Jegel gua minta 100 juta. Enggak ada otak. Enggak ada otak. Iya, iya. Kan aku minus jadinya, minus. Misalkan calon suamimu nih gaji UMR, aku minta sebulan 175 juta ya. Nah. Suamimu bilang, pala bapak kau. Nah, betul. Gua kok sama bapak kau berantem sama aku yuk. Gitu. Gak ya kan maksudnya ada yang gitu-gitu diobrolin. Iya. Next-nya punya pasangan sandwich generation. Sandwich generation itu apa sih? Gua gak pake. Sandwich generation itu ada di tengah-tengah pak. Kita itu dihimpit orang tua, jadi dihimpit adek untuk biayain adek juga, saudara-saudara gitu. Oh biayanya ke atas ke bawah. Ke atas ke bawah. Sandwich generation. Aku juga pernah bahas sih, bang itu nggak sebenarnya it's not a bad thing gitu loh. It's not a bad thing. It's not a bad thing. I know that. Yeah. It's not about money. Yeah. Yeah. It's not about money. Cikibiding-ding. Cikibiding-ding. Gimana kalau misalnya emang dia stuck di situ gitu loh? Karena kan nggak. Sandwich generation tuh gitu. Aku juga nggak masalah sih. Aku juga nggak problem. Karena jujur ya, berangkatnya kita dari rumah itu. Banyak doa yang mengelilingin gitu, banyak kebaikan yang mengelilingi gitu. Jadi aku ngerasa bahwa it's okay, it's fine, it's not a bad thing. Oh. It's okay, it's fine, it's not a bad thing. It's okay, it's fine, it's not a bad thing. Retweet, bro. Lalu Kip? Sama ya, gue sama dia sama-sama sandwich generation sih. Betul, kita malah itu kesamaan kita yang bikin aku ih bangga banget ya sama dia. Fight bareng-bareng. Betul. Ya, kita keren tau, maksudnya keren-keren banget loh gitu-gitu. Maksudnya untuk menjadikan diri tuh cool gitu. Kita tuh manly okay. banget kita iya. tuh. Value tambahan. Value-nya aku. Tuh up lah. Apa? Value-nya bersama, naik. Value-nya naik. Value-nya up lah. Karena gue sama dia sama-sama itu dari sibet awal, gue kan bilang sama dia ya. Ini dunia entertainment ini fana, bilang gitu. Dari naik, kecil bro, dari kecil. Naik, terturun. Iya. Jangan terlena sama ini ya, gue bilang gitu. Tapi gue bisa pastiin kalau gue gak ada, gue pasti cari. Kalau gue pasti pengen ngusahin lu bahagia lah gitu intinya. Terus dia bilang, ya udah dia juga begitu. Nyokolahin adik-adiknya, tanggung jawab sama adiknya masih ada yang kuliah, ada yang sekarang mau masuk SMA. Gitu. Jadi kayak ya udah itu sama-sama battle-nya kita berdua. Makanya begitu akhirnya bikin konten, kan ada berapa kali gue bilang, "Ih, anjir, ilfeel juga gue ngeliat diri gue begini ya." gitu. Dia bilang, "Enggak lah, itu value kamu kok untuk bisa." Oh, merinding. Ya, gitu-gitulah. Begitu-begitulah. Ya, ya. Jadi buat Anda-anda yang masih jadi sandwich generation, Anda membiayai orang-orang di sekitar Anda, ketahuilah, Anda bukan hanya menjalani dunia Anda tapi mempersiapkan akhirat Anda. Iya. Keren itu. Keren. Itu keren tuh. Gila kan terus gua. Anjay. Yo. Iya, satu lagi ya. It's okay, it's fine. It's not a bad thing. It's not a bad thing. Soalnya kita punya value tuh. Iya, value-nya. Sebuah quotes dari Bayam Sore. Kenapa Bandung? Ya, kumadenya mang urang. Karena katanya Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Lah Depok, Depok juga. Iya benar. Tapi tersenyum jahil. Kenapa bang? Nih, yay or nay, mutusin hubungan via chat. Nay. Big nay. Aku bisa yay sih. Oh iya? Kalau misalnya ketemu dia lagi membuka luka yang... Oh. Bang. It's not a bad it's thing, okay. bro. It's not a bad thing, it's not a bad thing. It's okay, bang. It's fine. It's okay, it's memang fine. Kadang-kadang kita bertemu seseorang membuka luka kembali yang sudah rapat. Iya. Yeah. Siapa itu? Pelepas jahitan sunat. Enggak. Tapi... Perih. Tapi konteksnya bukan sepihak ya, bukan sepihak gitu. Untuk tidak apa namanya ya? Untuk tidak aku gampang terenyuh. Terbawa suasana. Gampang terbawa suasana. Misalnya dia kita udah mau putus nih, tanganku dipegang misalnya. Terus pundak dipegang. Tangan dipegang, pundak dipegang, di perut ada dingin, todongin pistol.
Ini perut gue dingin nih. Tenangin pesta. Gitu. Gaby. Setuju sih kalau kedua belah pihaknya emang gak apa-apa. Ya. Gak apa-apa. Tapi kalau misalkan satu pihaknya gak suka, egois banget. Ya itu jangan. Kalau itu jangan atau sih. Atau mungkin keadaannya tidak mendukung untuk bertemu. Bisa jadi ya. Kayak udah saling benci satu sama lain daripada ngomongnya makin lantur. Oh, tapi benar at least di telepon karena ada enggak ada suara gitu loh kalau di chat jadi suka kemana-mana. Multitafsir jadinya. Iya. Taksir. Multitafsir. Tafsir. Tonnya kita enggak tahu itu dia nyuruh apa gimana gitu. Iya, betul. Aku nih sih. Nih ya. Kamu harus ketemu ya. Ya telepon minimal teleponnya. Soalnya aku pernah diputus di kamu pernah diputus sih? Bagaimana ceritanya? Via chat? Enggak, iya. Oh iya. Banyak banget ceritanya itu. Wow. Enggak diputus, maksudnya kayak udahan lewat chat aja tuh menyakitkan banget. Damn. Wah. Wah, dia ngomong damn. Gak damn. Damn, bendungan. Damn. Ya. Abang kenapa sih bang? Ya gak apa. Lagi Inggris banget ya bang. Apa? Lagi Inggris banget. Lah emang kehidupan Jakarta gini kan? Because tonight will be the night that I will fall for you. Tonight will be the night that will fall for you. Don't make me change my mind. And I want. Nah terus kayak gini putusinnya gimana? Iya udahan aja lewat sikit. Udah kita udahan aja gitu. Chat? Hah, iya. Gak ada kesempatan ketemu lagi? Gak ada kesempatan ketemu lagi. Gak ditelepon pun gitu. Terus kamu hanya bisa menangis meraung-raung di kamar? Iya kan om tahu. Apa iya gue tahu. Berarti jangan nanya ke gue apa-apa ya. Ini anak suka satu arah nih ngomongnya. Aku kasih tahu om. Karena aku curhat. Makasih Bang Jegel, makasih Bang Surya, makasih Eca. Makasih. Ya, sampai ketemu lagi. Ya, bye-bye. Terima kasih Anda telah menyaksikan Talkpod yang dipersembahkan oleh Brimo.